Kalian gak bakalan punya papi lagi. Kenapa, Mami? Papi kalian lebih milih sama orang lain daripada sama kita. Gak mungkin! Mami, gak mungkin! Di mana-mana, dua itu lebih baik daripada satu, betul? Pokoknya belain emaknya. Saya senang kalau punya papi, dia punya mama yang dua. Jadi banyak yang bisa dipeluk-peluk. Mamanya berduaan malah senang, mana kurang aja durhaka. Enggak, papi jangan sedih karena emang gitu. Papi gak mungkin selingkuh. Papi tuh cuma cinta sama mami. Lebih baik kalian cari papi lagi buat mami. Sama aja dong. Papi punya mami baru. Jadi mami yang baru lebih cantik, lebih muda. Makanya Ik senang, papi senang. Kamu gajinya jadi double. Aku dapat gaji ya. Kita kayak orang gila. Ya. Ada apa, Nyai? Gimana? Papi sudah ada mami baru? Hah? Sudah ada mami baru? Udah ada. Yes, saya suka. Saking barunya masih ngebul. Wah, emang ubi rebus. Ini mami baru, masih ada kardusnya. Iya, ada garansinya. Masih sehat ya? Oke, kapan datang? Barang yang sudah digendong tidak bisa dipulangkan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dipulangkan. Iya, bukan digendong. Kalau bawanya gendong? Kan orang ada yang ditenteng, dipanggul. Yang penting kan dibeli dulu. Kok dibeli sih? Emang maminya nemu di mana? Supermarket? Maksudnya kan ada ijab kabul, ada mahar. Oh. Yang goyang patah-patah. Anissa Bahar. Pokoknya ntar, kalau misalnya tuan datang, pokoknya semuanya harus jangan sampai negor tuan ya. Semuanya harus musuhin. Gak. Ya salah. Kita cek dulu, tes dulu. Mami yang baru kulitnya lembut gak? Putih, halus banget. Coba cek kalau kulitnya mami sekarang licin. Gimana? Kulitnya mane. Licin. Mana kulit ini? Kulitnya licin nih. Tapi saya ya? Lihat lagi duduk tuh. Nyamuk aja ke seleo. Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk licin. Lagi licinnya. Nyamuk seleo. Sekarang kami keluarganya lagi dibawa ke Sukabumi. Nyamuknya? Nah, dukun patah selalu. Lu kok tahu banget? Aku kan tadi dari di SMS. Zaman dulu belum ada. Oh iya, zaman dulu SMS. Yaudah, berarti ya. Kalau mami yang baru yang datang nanti kita jamu ya. Diam semuanya! Kenapa gak ada yang belain X sih? Aku, belain. Aku juga. Papi gak mungkin selingkuh. Papi itu pria sejati. Habis kerja, capek saya. Papi! Bentar. Mana mami baru mana? Udang. Mami baru apa? Mami baru yang luar. Bukannya belain maminya, nanyain mami baru terus. Sorry, mami baru lebih enak. Ngapain ini lagi? Bukannya udah pilih perempuan itu daripada mami. Udah, ngeduaan. Oh, jadi habis dari gudang lagi. Kesini mau ambil barang-barang. Ambil, mau ambil. Ambil sana. Itu kalau dimasukin baut, patah ke baut. Mami. Sekat. Ini papi mau ngomong sama kamu, tapi secara dewa. Jadi jangan ada anak-anak di sini. Dewasa. Dewasa. Anak-anak gak boleh ikut. Papi wanginya beda. Tuh kan. Habis mandi kan disatuan. Wangi parfum cuacung. Ucap salah cium. Ciumnya jangan di situ. Baju ini jangan lipetannya. Ini coba. Semuanya salah kap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang mau disunat yang mana ya? Mantri. Ini mami baru? Ini oh. Siap mau jemput ayamnya. Tadi rapet dua. Emang nang jamu. Lu gimana? Lu lihat gelangnya, lihat kalungnya mahal-mahal Kang Jamu. Ini mau jamu baru. Saya orang kaya. Bukan sombong tapi congkak. Ini mami baru? Rudi. Bukan. Rudi sini. Eh. Oh, sini.
Kang Cukur dipanggil. Itu di Hari Suwarno. Kenapa? Mak, dulu waktu kita masih sayang-sayangan, panggilannya Rudy. Tapi sekarang udah gak CBLK lagi kan? CLBK! Itu udah lewat. CLBK udah lewat. CLBK! Udah nyontek sama lagi. Kalian sana dulu. CLBK! Coba lihat. Oh! Bukan Tessa. Kalau Tessa sih begitu emang. Mak orang. Ini tidak ada macam-macam, tidak ada itu yang di sparkboard itu tadi nggak ada. Sparkboard. Whiteboard. Makanya, saya dari gudang ngurusin barang-barang, capek karena si Nyai Areng ini dia mau beli banyak. Yang di gudang, dia mau ekspor ke Eropa. Kalau emang itu gak benar, kenapa masih deket-deket aja? Pengen salam tempel apa? Kan lebaran, Bu. Saya kesini mau menyelesaikan sesuatu yang belum selesai tadi. Oh, jadi mau kawin cepet-cepet. Oh, silakan, anak-anak keluar. Kalau mau kawin silakan di sini, silakan. Masuk! Ini usaha orang tua, masuk! Mau lihat dulu sedikit? Shh. Eh! Karjan, Nancy. Lu pada di situ aja. Kenapa? Krimis. Nancy, Karjan, sana. Tapi papi jangan selingkuh ya. Mas. Enggak, kalian sana. Pada seneng banget lu. Biar saya bisa jelasin sama tante gimana. Hey! Ini mamamu. Mamamu. Udah, tawa. Saya kesini mau menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Tadinya saya mau berbisnis besar. Oh. Besar dari mana? Itu benar. Scott yang dia ngomong tadi itu benar. Dia datang ke sini. Apa-apa yang benar? Apa? Dia itu saya ya. Saya tuh mau berbisnis besar sekali tadinya. Karena begini saya kecewa. Bisnis besar gimana itu? Apaan? Saya kecewa sama kamu. Kenapa? Ya karena kapalnya udah berangkat. Jadi nungguin barang-barang saya padahal hari ini harusnya dikirim ke Eropa. Waduh. Ya kalau begitu saya juga ikut kecewa. Pokoknya masalahnya ya dia dulu jadi mantan. Tapi dia datang ke sini dia mau borong banyak barang supaya saya bisa beli cincin berlian yang kamu harap. Sekarang kapalnya udah terlanjur. Udah terlanjur, sekarang saya minta DP-nya balikin. Sis, cek IG ya sis, ada barang baru. Online kali. Maaf ya sis, kan saya nggak tahu kalau ternyata situ mau beli barang-barang laki saya. Jadi balik lagi yuk. Ya. Apanya? Balik apanya? Saya beli minta lagi. DP-nya dikembalikan karena kapalnya sudah berangkat. Oh, udah isinya. Udah DP? Udah. Mana saya duitnya? Udah buat bayar kapal. Kapan aku gak terima? Harus papa setor ke mami dong kalau dapet duit. Gimana sih? Aduh pusing deh Cin kalau begini mulu. Sudahlah, karena saya benar-benar kecewa.